Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial cara kepoin status WA tanpa ketahuan pemiliknya, terutama kalian yang punya gebetan ya guys. Pastinya sobat YouTube pengen tahu kan? Tapi seperti biasanya, buat kalian yang baru pertama lihat channel YouTube ini, mohon klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga mengklik tombol like, comment, share, biar teman kalian pada tahu apa yang kalian tahu. Oke, lanjut. Langkah pertama, kalian buka aplikasi WhatsApp. Kemudian pada bagian ini kita berjumpa dengan titik 3 pada bagian pojok kanan atas, kita klik. Setelah itu kita pilih setelan. Kemudian kita pilih menu akun. Setelah itu kita pilih privasi. Dan pada bagian ini kita terdapat laporan dibaca. Pada bagian ini kita geser ke sebelah kiri. Cukup simpel ya guys caranya, seperti itu. Dan semoga cara tadi bisa membantu kalian semua ya guys. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.